sekarang ini masih dalam perjalanan membuat parit kecil untuk menanam batang pipe ini. Batang pipe ini supaya dia sampai ke atas sana, sampai ke dam sana. Dan masih kira 2 kilometer lagi baru mungkin sampai ke dam. Dan dam itu dia adalah di bawah gunung besar itu. Sampai ini nanti mungkin besok baru kerja menggali tempat saluran pipe ini habis. Besok misal mau tarik ini batang pipe pergi ke dam sana. Dan kerja masih berterusan lah sehingga 1 minggu ini mungkin. Karena separuh daripada kerja besok, angkat pasir, angkat batu, dan pergi ke dam untuk membina dam tempat cadangan air yang di atas gunung itu. Hai, selesai. Hai, saya tiba. Kami dari eksplorasi Malaysia. Okay, sekarang kita dah hampir separuh jalan nak pergi ke empangan tu. Dan kamu dapat lihat di sini ada sungai bawah ni. Dan dapat di sini ada apa batang pipe tu tergantung. Sebab dia menata sungai. Dan jalan kami ke sini telah menghurungi selama 3 buah bukit lah. Memang sungguh memenakkan, tapi bagi orang kampung biasa je. Yang ambil saya first time memang sungguh memenakkan. Okey. Ya, beginilah aktiviti menarik paip untuk dari empangan untuk disambungkan ke sekolah. Penat. Berapa kilometer? Lebih kurang 8 kilometer. Patutlah ada orang ramai. Sikit lagi rambutnya tu. Kira 20 kaki je maka. Dua bagi dua sudah. Orang. Kau ingat? Saya rasa mungkin nak mati ya. Orang. Ni sebab ini kan kot cakap Cikgu Awing ni. Kami dipaksa. Untuk masih membuat parit. Pekerja Jepun ni. Kami baca pekerja Jepun ni. Kemeremek pun tangan bergetar ni. Buruk pekerja.
itu. Senang kalau ay, kung ako, maruiro ka eh. Anan ka? Lapit na pagka, turun na naik sikit. Ikut to, ikut tas kayu to. Tak, batang na to, turun na naik. Naik. Anggong wala sa batang wo. Ini adalah empangan untuk kegunaan rumah panjang dan sekolah. Jadi jarak empangan ini ke sekolah lebih kurang 3 km yang menggunakan qualified hitam itu lah. Dan ini adalah teknologi yang terbaru lah digunakan oleh PH Empatah Kesehatan untuk kita dalam rumah panjang. Jadi empangan ini dibina lebih kurang 2 minggu dengan kerjasama daripada Jabatan Kesehatan dan disediakan oleh kita. Dia punya level ketinggian dengan stem ini, empangan ini dengan rumah panjang dan sekolah dia lebih kurang 40 kaki dan jaraknya adalah 6 km dan melibatkan tenaga kerja lebih kurang 200 orang yang terdiri daripada PH rumah panjang dan pihak sekolah. Dan keseluruhan empangan ini dibiayai oleh Malaysia China Hydro Perkun untuk bina rumah panjang. Kesemuanya dia, kawasan tenahan, seharusnya tidak boleh memasuki kawasan tenahan lah, mana-mana disarikan menggunakan. Jadi untuk sebabnya untuk memastikan pekalan air yang ada, biasa ada. Even ketika kemarau sekalipun, kawasan tenahan, apabila pokok pokok ditembangan, yang kita tahu, jadinya kawasan tenahan akan berkurangan. Penyejatan berlaku lebih cepat. Dan apabila hutan masih okay, macam hutan prima tak diganggu, jadi sebenarnya penyejatan air itu lambat. Kalau takutkan walau dalam kemarau macam mana sekalipun okay, masih ada air. Dan satu lagi bagi pihak yang terlibat lah, bagi sekolah dengan Jabatan Kota Serabung dengan rumah panjang sekali, seharusnya dia punya nama setiap bulan. Paling kalau tak dapat pun 2 minggu sekali setiap bulan bersama nama membersihkan kawasan tanahan semula yang ni kawasan takongan raya ni. So untuk apa? Lagipun kawasan air untuk sama juga. Jadi supaya dia punya flow air itu sentiasa ada. Sentiasa mencukupi. Tiada masalah berkenaan air untuk sekolah. Kejahan menyalah kejahan. Kejahan. Dan mulai daripada tahun 2010, Januari, kami daripada pihak Jabatan Kesihatan akan membuat satu program soalan mutu air minum untuk pekalan air luar bandar, iaitu pipe gravity, gravity fixed system. So, setiap bulan kami akan monitor dia punya kualiti air sama ada dalam pelanggaran daripada segi bakteria, mikrobiologi, kimia dan fizikal. Warna air atau ada dia punya macam-macam map tu semua ada leaking ke apa ke, backflow. Kalau macam dia ada kebocoran pada sambungan-sambungan pipe, apabila tekanan dalam batang pipe tersebut meninggi, dia akan sedut barang cair daripada luar. So, maksudnya dia akan sedut air tanah tersebut.